Pemirsa, teriakan seorang ibu gagalkan pencurian beras di sebuah kios di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Rabu pagi. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang ibu menggagalkan pencurian beras di sebuah warung sembako Jalan Saweri Gading, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Rabu pagi. Dalam rekaman CCTV terdengar seorang ibu pemilik kios sembako berteriak dan mengejar pelaku yang menggunakan sepeda motor saat kabur membawa dua karung beras curian. Warga yang mendengar teriakan pemilik kios ramai-ramai mengejar pelaku. Panik dikejar warga, pelaku meninggalkan motornya dan dua karung beras curian di tepi jalan. Mengejaran? Mengejar sampai jalan daerah mana? Sampai di Watonia. Watonia yang di lorong setapak situ. Apa situ dapat apa situ? Kita dapat saya motornya, orangnya dia lari. Setelah itu pemilik kios sembako mendatangi markas Polres Muna untuk dimintai keterangan. Menurut pemilik kios, Daya, sebelum mengambil beras, pelaku memantau dan membeli sejumlah barang. Saat pemilik kios lengah, pelaku melancarkan kejahatannya. Ekornya 2.500 korek gas itu dengan teh gelas, 4.500. Pertanyaannya berapa katanya beras satu karung? Saya bilang 370, bisa saya bilang 365. Iya katanya saya mau kasih makan bekerja katanya. Dia cerita begitu tidak lama. Enggak lumayan motor, dia datang lagi, bila dia ambil beras, saya dengar dia bunyi beras. Berasku dicuri. Sapi cari sapi sama nyapu tuh. Berasku dicuri. Sapi yang, dia emang kuda kaki dari jalanan. Pencuri. Dia lari di atas, pencuri. Sepeda motor tanpa nomor kendaraan milik pelaku beserta dua karung beras curian telah diamankan di markas Polres Muna. Sementara identitas pelaku sudah diketahui. Dari Muna, Febrono Tameng, iNews memberitakan.